Halo guys, balik lagi sama Bang Cupu di sini dan kali ini Bang Cupu mau ngajakin kalian untuk jadi superhero di Roblox. Karena kita mau main superhero tycoon. Ya udah deh, langsung aja kita mulai main gamenya ya. Mantap. Oke guys, jadi kali ini Bang Cupu mau coba jadi superhero yang belum pernah Bang Cupu coba. Salah satunya adalah jadi Wolverine alias si Logan ini ya. Di sini bisa kita lihat cakarnya. Kita harus cepat-cepat klaim ya, nanti diklaim orang. Yeah, Bang Cupu akan jadi Wolverine ini ya. Kalau gitu kita langsung aja bikin markas kita di sini ya. Kita mau start. Kita mau bikin roper kita supaya kita punya uang ya. Di sini kita bisa pick up uangnya, ATM kita di sini. Di sini ternyata ada Spider-Man. Spider-Man yang ngeluarin pedang. Waduh. Ternyata kita belum apa-apa udah dirusuhin nih, guys. Waduh, nanti dulu dong. Kasih Bang Cupu waktu buat bikin markas dulu baru nanti kita gelut. No. Jangan rusuh dulu, coy. Nah, kan Bang Cupu baru bikin dropper itu. Aduh, kita butuh 450 cash ini supaya kita bisa beli dropper selanjutnya. Tapi ini kayaknya uangnya lama banget. Ini kayaknya kita harus minjem bank dulu ini. Karena kita dari tadi dirusuhin ini ya sama tetangga kita nih. Mentang-mentang Bang Cupu baru mulai main ini, Bang Cupu gak terima ini. Langsung aja kita beli modal langsung 250.000, gak pakai lama, coy. Nah loh, Bang Cupu udah punya uang ya. Kalau gitu kita langsung beli aja dropper-dropper kita. Kita mau cepet-cepet ini bikin markas kita supaya kita nggak diserang sama tetangga kita, coy. Kita harus cepet-cepet nih, guys. Oke, ini udah jadi dropper-droppernya. Masih ada, kita beli lagi. Masih ada, beli lagi. Masih ada lagi? Ya udah, beli lagi. Waduh, ini bener-bener banyak banget ya, guys, droppernya ya, guys. Ini ternyata terakhir ke Robux, 150 Robux. Nggak perlu. Kita mau bikin tembok. Di sini 300. Terus di sini kita bisa beli window. Oke, terus di sini kita mau bikin tembok samping. Mana nih tembok sampingnya, kok nggak bisa? Aduh, kayaknya kita harus selesaiin yang bagian depan dulu nih. Oh, ternyata di sebelah sini, guys. Yang samping juga bikinnya sebelah sini ya. Oke, kita bikin aja. Terus kita bikin wall lagi di sini. Itu untuk samping sebelah sana. Kita beli window juga di sini. Nah, semakin jadi ini. Terus kita mau beli pintu nih ya. Kita mau beli pintu supaya kita nggak diserang sama tetangga kita. Oke, kita udah pasangin pintu yang ada lasernya ya. Terus Bang Cupu mau beli wall buat bagian belakang. Oke, markasnya Bang Cupu udah hampir ketutup semua ini ya. Mantap. Akhirnya markasnya Bang Cupu ketutup. Ini kita bisa lompat nggak di sini? Hop. Wah, ternyata masih bisa, guys. Waduh, ini markas kita belum aman sepenuhnya ya. Kalau gitu kita harus cepet-cepet, guys, bikin tembok yang lebih tinggi. Di mana nih kita bikinnya? Kita bikin dulu di sini. Oke. Ini udah ada jalannya. Terus di sini ada top wall harganya 20.000. Uangnya Bang Cupu udah berapa nih? Kita lihat uangnya Bang Cupu ternyata tinggal 1.900. Gila ya. Dari 250.000 boros banget Bang Cupu langsung habis ini uangnya. Oke, kalau gitu kita langsung ambil aja di ATM ya. Kita nambah lagi uang kita sekarang jadi 180.000 lagi. Kita mau bikin top wall nih. Supaya nggak bisa dilompatin. Nah, kalau ini udah tinggi ya, guys. Mantep ini. Mereka nggak bisa lompatin lagi ini. Markas kita udah aman nih kayaknya, guys. Terakhir kita bikin yang bagian belakang ya. Kita bikin. Nice. Kita coba nih. Kita bisa lompat nggak di sini? Hop. Hop. Oh, nggak bisa, guys. Nggak bisa, guys. Udah aman ini ya. Markas kita udah aman. Mereka nggak bisa serang kita. Tapi kita belum punya senjata ini, guys. Kayaknya kita harus bikin senjata dulu ya. Supaya kita bisa ngajak gelut sama tetangga kita, coy. Oke, kita bikin aja ini pathway 2.000. Terus di sini kita beli. Ada gear case. Harganya 3.500, coy. Kita beli aja. Nah, ini dia ternyata kita udah punya cakar nih. Ini kita bisa gelut nih. Mana tadi yang ngurusin Bang Cupu? Oke, ini dia nih. Dia kayaknya nggak punya senjata nih. Kita hajar aja, guys. Sini kamu. Hop, 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 hop. Hiya, hiya, hiya. Sini kamu, sini.
Kita hajar juga ini bacon hairnya. Sini kamu. Sini. Ayo, sedikit lagi guys. Sedikit lagi. Hajar. Oke, kita hajar ini juga nih. Hajar lagi. Belum kita udah bisa menguasai daerah sini guys. Oke, kalau gitu kita balik ke markas ya. Kita mau ambil uang kita dulu. Ada berapa nih sekarang ya? Kita lihat di sini ada 269.000. Waduh, udah banyak banget. Kita ambil langsung ya. Terus Bang Cupu mau bikin lantai kedua nih. Kita bikin lantai kedua ya supaya kita bisa beli morph-nya biar kita jadi Wolverine coy. Second floor-nya udah kita beli. Terus di sini gelap banget nih. Kita beliin lampu ya supaya terang ya. Hap, mantap. Ini udah keren banget. Ini markas kita lantai pertama ya. Ini kita perlu pasangin karpet nggak? Kita beliin aja ya supaya rapi. Oke, di situ ada karpetnya warna kuning. Ini fungsinya buat apa nih karpet? Nggak jelas banget ini ya. Cuman seupret gitu karpetnya ya. Di sini kita bisa beli gear case lagi. Harganya 15.000. Kita coba lihat kayak gimana gear case selanjutnya. Wow, ternyata di sini kita bisa beli apa nih? Blunderbuss. Waduh, ini kayaknya tembakan ya. Kita coba lihat nih. Hop. Wow, mantap guys. Kita bisa ngedor orang ini. Oke, kita simpan ya. Mantap ini. Kita simpan dulu. Bang Cupu mau coba bangun di lantai kedua coy. Di sini banyak banget yang harus kita bikin. Tapi ngomong-ngomong, ini uangnya Bang Cupu udah habis guys. Ini kita ambil dulu uang kita ya. Udah berapa nih? Udah ada 100.000 lagi. Kita ambil. Mantap. Terus kita mau coba lihat adakah kita bisa beli morph-nya. Di sini ada pathway, wall, terus decking, conveyor. Kayaknya kita beli conveyor dulu kali ya. Supaya uang kita makin kencang ini. Kita beli conveyor, terus kita beli advanced dropper harganya 150.000. Kita turun ke bawah, kita mau ambil lagi uangnya. Supaya kita bisa bikin advanced droppernya coy. 55.000. Nah, udah cukup nih, udah cukup. Oke, kita sekarang mau naik ke atas lagi. Kita mau beli advanced dropper. Siapa itu di sana? Gede banget itu superhero-nya. Ternyata Ant-Man-nya bisa jadi gede, guys. Mantep banget nih, guys. Kayaknya kita ajak dulu aja gimana, guys? Tapi dia udah pakai kostum, guys. Bang Cupu belum, guys. Kita belum jadi superhero nih. Gawat nih. Nanti aja kalau gitu ya, kita selesaiin dulu markas kita ya. Bentar. Ini kenapa cacaran keluar? Waduh, ini kayaknya kita harus bikin pipa ya supaya ini nggak jatuh-jatuh keluar kayak gini coy. Kalau gitu Bang Cupu akan coba beli dropper zone harganya 55.000 ya. Kita ambil dulu uangnya. Di sini udah ada 84.000. Oke, kita ambil uangnya. Kita mau beli dropper zone coy. Di sini kita beli aja langsung supaya nggak cecer-ceceran lagi ya. Hap. Nah, ini udah mantep nih. Jadi nggak bisa cecer-ceceran lagi, guys. Oke, sekarang kita mau coba beli wall lagi ya. Di sini kita bisa bangun wall harganya 40.000. Kita beli aja langsung. Wallnya ini baru di samping doang. Depan terus belakang belum. Waduh, ini kita masih kurang banyak banget ini ya. Kita mau rusuh dulu sama tetangga kita sambil kita nunggu uangnya coy. Hap, ayo gerak. Waduh, dia nggak mau gerak, guys. Dia nggak mau gerak, masih loading, guys. Mamam lagi tuh. Wah, mantep banget ini ya, guys. Mentang-mentang ya, kita udah punya senjata, kita rusuh. Ini ada bacon hair, kita hajar juga. Sini. Mana kamu? Waduh, dia bisa lompat-lompat gitu, guys. Wah, uangnya Bang Cupu udah ada 1 juta. Langsung aja kita ambil, coy. Sekarang Bang Cupu mau lanjutin lagi bangun lantai kedua ya. Kita harus cepet-cepet nih, guys. Bang Cupu udah gak sabar untuk jadi Wolverine ya. Kita mau rusuh-rusuh nih sama tetangga sebelah. Ini di sini kita bisa beli advent dropper harganya 120.000, langsung aja kita beli. Terus di sini kita bisa beli advent dropper harganya 1 juta cash. Waduh. Ini makin mahal aja ya. Kalau gitu kita mau bikin yang lain dulu. Di sini kita mau beli wall harganya 100.000. Terus kita mau beli window harganya 120.000. Oke, sekarang tinggal yang sebelah belakang nih, guys. Kita mau beli lagi. Terus kita beli Windows, harganya 250.000. Udah habis lagi uangnya Bang Cupu coy. Waduh, ini cepet banget ya. Mahal-mahal ternyata untuk bikin markas kita coy. Oke, kalau gitu kita ambil aja di ATM.
langsung balik lagi jadi 496.000 coy. Kita beli Windows-nya, mantap. Akhirnya ketutup juga lantai kedua. Kita tinggal bikin roof-nya nih. Untuk beli roof-nya harganya 400.000. Kita bangun yang murah-murah dulu deh. Di sini ada decking 45.000, kita beli aja. Ini buat apa nih decking ini? Bo. Bang Cupu ketimpa nih. Waduh. Ini mau dipasang tapi nggak ngomong-ngomong. Oke, kalau gitu kita reset dulu, coy. Parah banget Bang Cupu ketimpa karpet di situ ya. Di sini ada decking 80.000 lagi. Ya udah kita beli dulu ya deckingnya. Kita jauh-jauh deh, jangan sampai ketimpa ya. Ini ternyata guys, kita bisa beli morph-nya ini. Kita beli aja harganya 60.000 ya. Hap. Mana ini? Wow, ternyata Bang Cupu udah bisa pakai morph-nya Wolverine, coy. Ini ada yang morph kanister harganya 2,5 juta, mahal banget ini. Kita pakai yang ini aja, coy. Nah. Mantap ini, guys. Ini rambutnya Bang Cupu kayak jadi tanduk gini. Pakai pomade ini ya rambutnya Bang Cupu. Terus kita punya cakar, coy. Cakarnya hilang, kita belum ambil karena tadi reset ya. Hap. Nah, ini kita udah sah ini jadi Wolverine ini ya. Saatnya kita gelut ini. Mana ini tetangga kita nih? Kita mau aja gelut. Di sini ada tetangga. Di sini ternyata ada hujan uang, guys. Oke, kalau gitu kita mau ambil uangnya. Itu punya Bang Cupu. Kalian jangan ambil. Ini ya. Dia ngambil uang nih. Kita garuk aja nih. Kamu. Sini kamu. Ini ada laba-laba. Ini siapa ini? Wih, ada laba-laba. Bang Cupu dikejar laba-laba ini. Laba-labanya siapa ini? Ini laba-labanya kenapa bisa ngejar Bang Cupu? Ini kayaknya yang punya nih. Kita hajar aja nih. Mamam dia. Oke, kita hajar ya. Ini siapa ini? Ini ngajak gelut lagi ya. Sini kamu. Waduh, Bang Cupu yang KO ya. Dia punya perisai soalnya ya, bisa tangkis serangan cakar kita, coy. Hey, Nikon Hair, gimana kamu? Jangan nyumput. Sini, gelut sama Bang Cupu sini. Aduh, dia nyumput di mana, guys? Gak kelihatan, guys. Dia hilang, guys. Jangan-jangan udah keluar game ya, guys. Kita mau ambil lagi uang kita. Di sini udah ada 5 juta. Kita mau lanjut lagi ya bikin lantai keduanya. Benar-benar butuh uang yang sangat banyak ini untuk bikin markasnya Wolverine, cuy. Wow, udah jadi itu temboknya. Sekarang kita tinggal beli roofnya nih, 1.500.000, coy. Langsung aja kita beli ya. Mantap, akhirnya kita bikin markas kita jadi ya. Tapi kok masih gelap ya? Kita butuh beli lampu. Tapi untuk beli lampu harganya 2 juta cash, coy. Ini mahal banget ya. Beli lampu aja 2 juta, coy. Ini uangnya Bang Cupu baru 400.000 nih. Masih kurang 300.000. Oke, kita tunggu sebentar ya. Kita ambil lagi ini 400.000. Kita udah punya 2 juta sekarang ya, guys. Kita beli lampunya ini supaya terang di lantai keduanya. Hap. Nah, akhirnya markas kita benar-benar jadi ya, guys. Ini kita tinggal beli ada morph, terus ada gear case sama beli patung ini. Kita kayaknya nggak perlu bikin patung, faedahnya buat apa kita beli-beli patung ya? Kita ke depan aja ya, kita mau foto-foto di markas baru kita nih. Oke deh guys, sampai di sini aja video kali ini. Semoga kalian suka dan terhibur dengan gamenya Bang Cupu jadi Wolverine ya. Ini kita jadi superhero tapi kerjaannya rusuh-rusuh mulu sama tetangga kita ya, guys. Kalau kalian suka dengan game kali ini, boleh kasih like yang banyak di video ini ya, supaya kita bisa lanjutin lagi game-game kayak gini di video selanjutnya. Thank you banget udah nonton video kali ini, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao.